GPS lah, kita pakai dia banyak jenis pula. Setiap satu ni dia pelbagai jenis. Satu spek saja. Oh, satu spek dia. Yang spring pula. Kalau spring pula, kalau untuk spring sport kita pakai shortform dia SS lah, untuk shortform bagi sport spring. Itu yang pakai sekarang ni. Ah, yang pakai sekarang. Sport spring pun dia akan terbagi pula kepada brand Pro Expert, Pro Ride, Pro Flat dengan DP. Dan spek pun satu je, dia tak banyak item bagi setiap satu brand ni. Satu saja. Okey. Tak banyak sangat item lah. Jenis item tu tak banyak. Spek dia tu tak banyak lah. So untuk standard spring kita pakai shock form. Kalau spring standard kita pakai STD lah. Itu standard. Standard spring terbagi, kita ada dua brand je, Pro Expert dengan Pro Ride. Standard spring. Last kali yang lower arm tu kita pakai shock form je LWR lah, untuk lower lower arm lah. Dah ada dua brand Pro Expert. Pro Expert dengan brand Jet. Kau cerita apa yang yang mana dah pakai sekarang ni, guna alfabet lah, guna huruf saja. Dan adakah sistem tu mudah, tak nak digunakan, tak ada masalah nak cari ke, kan? Tak bercampur. Takat ni mudah lagi lah. Tak bercampur. Cuma kemudian nanti mungkin ada katakan tambah produk baru. Walaupun spek tu bukan hanya satu, tapi dia ada banyak spek tu berbeza. So kita boleh gunakan sistem ada, cuma kena tambah lah. Contoh ABS, apa ni, Pro Expert punya brand, mungkin ada tiga jenis kat situ. So mungkin kena ABS, Pro Expert 1, Pro Expert 2, Pro Expert 3. Kita dapat kat situ lah. Nanti maksud sistem yang fleksibel. Kalau ada penambahan barang kemudian, kita masih boleh guna sistem sama, tapi cuba tambah kan lah. Macam saya punya sistem, dia kata ada empat kumpulan. So, kita boleh guna A untuk alat tulis, marker, B untuk furniture, C untuk apa ni, flip chart dan screen dan whiteboard, dan juga D untuk laptop dan projector. So, kalau saya ada item baru nanti, mungkin saya boleh masuk jumlah grup yang ada ataupun ada grup baru tu, bergantung kepada item tu. Dan kalau nak coding pun senang. Contoh kalau marker, saya letak A1 untuk marker, A2 untuk pencil, A3 untuk paper. So kalau marker tu ada 3 jenis, biru, merah dengan hitam, saya boleh letak A1-1 untuk hitam, A1-2 untuk biru, A1-3 untuk merah. Jadi saya faham A tu adalah marker, apa ni, satu tu ialah, A tu ialah group stationery, satu untuk marker, dan dua marker pula ada tiga jenis. Itu maksud konsisten tu, kita gunakan urutan yang sama supaya dia tak campur. Kalau tak B pula, itu ialah furniture, dan B ada tiga item kat situ. So kalau ada item tambah kemudian, saya akan tambah nombor sahaja. So pula boleh kita lah, kita boleh design sendiri bergantung kepada keperluan. Dan kita boleh ubah, bertambah kemudian kan. Sebab kita yang nak guna, kita lebih faham sistem mana yang lebih sesuai. So, ada satu tanya sikit lah. So, kalau macam saya tu untuk absorber kan, kalau tulis ABS Pro Expert nampak panjang. Panjang. So, kalau kita pakai ABS 1 untuk Pro Expert, 2 untuk Pro Ride tu pun okey juga. Tapi kena faham lah, satu untuk apa, dua untuk apa, kena untuk table. Table macam ni lah. So, table tu nak bantu kita identify. Kalau kita tengok, code dia adalah RMST101. Kita tahu lah, RM ni raw material, ST ni steel. Dan dia ada banyak jenis kat situ. So, steel ni mungkin panjang dia. Panjang berbeza-beza. 10 meter berapa, 5 meter berapa. Dan satu size tu, dia ada code dia tersendiri. Dia antara 101 dan 120,